Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Macam biasalah, setiap kali masuk tahun baru, kita akan ceritakan apakah model-model yang akan dijangka masuk ke pasar Malaysia. Dan untuk tahun 2024, memang meriahlah. Memang banyak gila kereta-kereta yang akan masuk ke Malaysia. Di mana untuk video kali ini, kita cuma pilih je antara 10 kereta yang akan masuk ke Malaysia, termasuklah dari segi local brand Proton Pro 2 dan termasuklah daripada Japanese brand, termasuklah some of the brand-brand yang lain lah. Tapi kali ini kita cuma bagi fokus kepada orang katakan kereta-kereta yang ramai orang beli lah, yang ramai orang tunggu, ataupun dalam erti kata lain, kereta yang lebih mampu milik. Tapi untuk video kali ini, kita pecahkan kepada dua. Di mana untuk video kali ini, kita cuma senaraikan kereta petrol saja ataupun ICE yang masuk ke Malaysia. Di mana untuk kereta EV, kita buat dekat video yang lain. Yelah, sekarang ni zaman EV kan, semua nak cari kereta EV. So, that's why juga kita highlightkan antara model EV yang akan masuk ke Malaysia. Jadi, untuk video kali ini, kita akan senaraikan 10 kereta yang akan masuk ke Malaysia pada tahun 2024. Jadi bagi korang yang ada plan nak beli kereta, bolehlah plan dari sekarang. Nampak macam salesman kan? Adalah sikit, tapi aku tak dapat komisen tu. Tapi macam biasalah. Sebelum itu, bagi korang yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, tolonglah sudi-sudilah subscribe kita orang, follow lah social-social media kita orang. Yang ada loceng, tekan loceng. Kalau tak ada loceng, komen apa-apa tu. Yang pertama, Pro 2 Nexis. Yes, ini adalah antara model yang kita duk tunggu-tunggu. Dan kalau ikutkan, nama kod dia adalah D66B lah. Ha, di mana ini adalah sebuah model SUV segmen B. Di mana untuk model ni sebenarnya dah launch tau dekat Indonesia. Tetapi dinamakan sebagai Toyota Yaris Cross. Untuk Malaysia, kita jangkakan akan namakan sebagai Pro 2 Nexis lah. Dan untuk model ni sama seperti yang sebelum-belum ini, dia gunakan platform DNGA. Yes, Daihatsu New Global Architecture. Sama macam Alza, sama macam Vios, semua menggunakan platform-platform DNGA. Sebenarnya untuk Toyota Yaris Cross, dekat pasaran luar dia ada dua pilihan engine tau, iaitu 1.5 liter DOHC 4 silinder 2NRVE, iaitu enjin yang sama digunapakai dekat Myvi. Enjin guna sampai dekat Alza ataupun Vios. So, enjin yang sama juga dia akan pakai dekat Pro 2 Nexis ni jugalah. Di mana yang ni didatangkan dengan 105 horsepower dan juga 138 Nm torque. Tetapi, kita jangkakan untuk model ini akan ada pilihan hybrid juga. Di mana benda ini bos Pro 2 dah confirm. Dia kata akan ada model hybrid akan masuk pada tahun 2024 dan bukannya model yang sedia ada, tetapi ini adalah totally new. Ha, so, kiranya bos Pro 2 ada bagi hint, so kita jangkakan Nexis akan dapat engine hybrid secara automatically, menjadikan ini adalah model pertama Pro 2 yang akan didatangkan dengan engine hybrid. Kita jangkakan harga dia lebih kurang dalam confirm lah, dia akan lebih mahal daripada Activa sebab saiz dia lebih besar daripada Activa, lagi canggih daripada Activa. So Activa jual 62 sampai 73,000. Tapi kita jangkakan model ni akan jual sekitar 75 ke 80,000 ke 85. Jangkaan macam tu lah. Tapi jangan expect murah, tapi kita jangkakan 75 sampai 85,000 lah. Yang kedua, Toyota Yaris Cross. Toyota masuk pula. Sama ke macam Pro 2 Nexis tadi? Ya, jawapannya sama. Sebenarnya cerita dia macam ni lah. Kalau Pro 2 ada Alza, Toyota ada Veloz. Macam itulah. Dia akan berlaku konflik yang interest. Kalau kita ikut trend kan, biasanya Toyota akan bagi Pro 2 launch dulu. Lepas Pro 2 launch, Toyota akan launch. So, kita jangkakan situasi yang sama akan berlaku juga. Jadi, adakah design akan sama? Kita jangkakan design dia lebih kurang sama. Cuma, mungkin dari segi grill. Sebab Pro 2 memang terkenal dengan upper body. Dia orang suka buat totally new. Dia tak suka ambil daripada ni. Dia suka buat memang upper body memang design by Pro 2 lah. Tapi untuk Toyota, dia akan follow seperti mana yang ada dekat overseas market lah. Contoh daripada Indonesia sebagainya. Dia akan follow. Memang dia akan follow sebiji. Tetapi dari segi spek, memang dia akan jauh lagi advance lah. Sama macam orang katakan dekat Alza dan juga dekat orang katakan dari segi Veloz. Kita nampak perbezaan. Dan untuk engine pula sama. Engine memang sama. Jangkaan akan ada dua engine. 1.5 liter dan petrol dan juga 1.5 liter versi hybrid. Sama seperti Pro 2 Nexis tadi tu. Dan untuk harga berapa pula? Harga kalau ikutkan, kalau ikut study dekat Toyota Yaris Cross jual dekat Indonesia, harga dia start daripada 109,000
RM55,000 sampai RM136,000. Jadi untuk pasaran Malaysia berapa pula? Ha, yang ini bergantung kepada peredua nak jual berapa. Andai kata kalau peredua jual RM75,000, kita jangkakan yang ini akan jual RM95,000. Kenapa RM20,000? Sebab kalau ikutkan track record, Alza Veloz beza dekat RM20,000. Arus Rush beza dekat RM20,000. So kita dapat jangkakan, nak tahu berapa harga dekat Toyota Yaris Cross, kena tengok dulu berapa yang peredua ni jual. Yang ketiga, Toyota Vios Hybrid. Di mana untuk yang ni, yang ni mungkin ramai yang tak jangka, tapi ada juga yang tahu bahawa Vios versi hybrid akan masuk ke Malaysia. Di mana untuk yang ni, kalau dia masuk, automatically dia akan bersaing dengan model apa? Honda City RS ataupun EHEV. Cuma berlainan dengan City RS EHEV ni adalah, yang ini dia gunakan teknologi yang dinamakan sebagai E-Smart Hybrid. Dalam arti kata lain, Toyota Corolla Cross Hybrid dengan City Hybrid, teknologi dia lebih canggih sedikitlah berbanding daripada Vios Hybrid. Tetapi kalau dia lagi canggih, dia lagi mahal. Tapi yang bagusnya, walaupun dia tak secanggih, tapi harga dia taklah semahal Honda City RS yang sedia ada. Dan untuk full consumption, memang dia jimat kau-kau. Dia boleh pergi sampai 26 km per liter. Ya, full tank kalau 40 liter, uish, banyak boleh pergi tu. Dan sebagai perbandingan, Honda City RS EHEV RM112,000. So, plus minus RM100,000 lah. Tak jauh beza lah. Kiranya RM95,000. Kalau dijual RM105,000, kita jangkakan lebih kurang harga lebih macam tu. Yang keempat, Toyota Hiace. Ya, macam abang katakan, Toyota memang meriah tahun ni dengan berbagai model-model. So, antara model yang masuk adalah Toyota Hiace. Tetapi yang masuk adalah versi panel van, bukannya passenger. Untuk panel van dah tak banyak tinggal lah. Yang ada daripada China van, macam daripada Higer, macam daripada Cam dan sebagainya. Jadi, dia guna enjin apa? Enjin dia akan gunakan enjin 2.8 liter turbo diesel dengan 177 horsepower dan juga 420 Newton meter torque. Dan dekat Thailand, dia cuma didatangkan dengan 6 kelajuan manual sahaja. Malaysia lebih kurang macam tu jugalah. Berapa pula harga? Okey, kita jangkakan kalau kita convertkan harga di Thailand, lebih kurang dalam RM135,000. Untuk pasar Malaysia, biasanya tak lari jauh lah. Plus minus lebih kurang harga macam tu ataupun mungkin below RM150,000. Tapi Hiace yang ni lagi lawa. Nombor 5, Mitsubishi Triton. Untuk model ini tiada lagi rahsia di mana hari itu kita dah pergi ke Siam. Ini adalah Triton generasi yang ketiga. Okey, di mana untuk Triton generasi ketiga, new platform, new design, new interior, saiz lagi besar, segala-galanya adalah baru berbanding daripada Triton generasi kedua yang tengah jual kat Malaysia. Untuk yang ini, dia gunakan enjin 2.4 liter 4N16, di mana untuk pasaran Thailand akan dia memang dah ada single cab dan juga double cab. Tetapi Malaysia sebelum ni, dia cuma ada double cab je. Dia tak ada single cab untuk Triton. So, jangkaan kita memang akan ada single cab dan juga double cab. So, good news lah. Itu memang sangat bagus. Dan menariknya lah, walaupun dengan gunakan kapasiti enjin yang sama, tetapi dia ada 3 power option yang berbeza. Di mana kita namakan sebagai low, mid dan juga high. Di mana untuk low, dia adalah 148 horsepower dan juga 330 Nm torque. Mid, 181 horsepower dan juga 300 Nm torque. Dan versi high range adalah 201 horsepower dan juga 470 Nm torque. Dan macam biasa, kotak gear ada 2 jenis, iaitu manual 6-speed dan juga automatic 6-speed. Berapa pula harga dia? Okey, untuk Thailand, harga dia start daripada RM93,000 sampailah RM135,000. Jadi, kat Malaysia, berapa pula harga dia? Confirm lagi mahal daripada sekarang. Dan pada masa sama juga, dia takkan mahal daripada berbanding daripada kompetitor-kompetitor lain. Nombor 6, Mitsubishi X-Force. Ini adalah antara model yang kitong cukup excited, yang kitong tunggu juga untuk model ini masuk ke Malaysia, di mana ini adalah sebuah SUV segmen B yang bakal menjadi pesaing kepada Yaris Cross, Honda HR-V, Proton F50 dan sebagainya. Dan secara automatically, sebenarnya kat Malaysia agak kesian lah. Kat Malaysia kan, Mitsubishi sekarang ada apa? Xpander, Triton. Dan lebih menariknya adalah, untuk X-Force ni, dia menggunakan platform yang sama seperti, yes, Mitsubishi Xpander.
SPN dia dah sedap. Yang ni pun lagi sedap juga. So, untuk yang ni digunakan enjin apa? Enjin digunakan enjin 1.5 liter MyVac dengan 103 horsepower dan juga 141 Nm torque. Kotak gear, transmisi. Dan untuk pasaran Indonesia, dia ada dua spek iaitu Ultimate CVT dan juga Exist CVT. Dan pada masa sama juga, dia ada 4 mode yang berbeza iaitu Normal, Wet, Gravel dengan Mud. So, dia ada 4 mode. Dan berapa pula harga? Harga di Indonesia start daripada RM113,000. Ya, agak mahal. Kita harap kalau masuk Malaysia, janganlah jual mahal. Jual lebih kurang dalam Xpander 90 lebih. RM100,000 okey lah. Kan? Mitsubishi, jangan jual mahal. Nombor 7 dan juga nombor 8. Kita gabungkan sekali. Yes, kita ada Proton X50 dan juga Proton X70 versi facelift. Okay, so bukan lagi rahsia di mana untuk tahun ini Proton dijangkakan tak akan ada model baru. Sebab apa? Sebab tahun lepas dia dah keluarkan dua model baru. Ya, dia keluarkan X90 dan juga X70. Dan bukan rahsia lagi di mana memang ada banyak versi-versi special yang kita dah ambil, kita dah keluarkan gambar ke, video ke, dah banyak dah orang share. Dan kalau dari segi gambar-gambar special dia, kita dapat melihat satu benda di mana untuk design ni dia macam follow ala-ala Jili Bingyue versi facelift. Dan especially dari segi X70, design kali ni lagi cantik. Interior totally change. Wah, aku dah bocor rahsia lah. Luar memang cantik lah. Grill yang baru macam X90 kau boleh tengok. Interior, dashboard totally chain, bukan lagi on tour. ADAS dah ada ADAS 2.0. Ya, yeah, lagi canggih. Dan of course lampu dia pun lagi nipis, lagi tajam. Okay, lepas tu orang kata dari segi lampu belakang pun cantik, ada exhaust dan macam-macam lagi lah, kan? Dan dari segi engine, X70 no more 1.8 liter. Ya, yeah, dia akan fokus pada 1.5 liter, 3 silinder. Ya, yeah, yang bunyi kek-kek-kek-kek-kek macam DCL tu. Ya, yeah, betul. Jadi, dengan ada perubahan, beberapa perubahan dari segi exterior, interior dan juga design, harga macam mana pula? Harga pun akan lain sikit lah. Dan harga ni sebenarnya, kalau ikutkan, 80 lebih sampai ke 100 ribu. Untuk X70 boleh pergi sampai 100 lebih ribu. Tapi kita jangkakan, akan ada kenaikan harga mungkin antara 5,000 daripada sekarang. Nombor 9. Kia Sportage. Di mana untuk Kia Sportage ni memang lawa lah. Sebab apa? Design ni nampak macam ala-ala Kia EV6. Ya, yang kita EV tu memang lawa lah. Dan of course, untuk model ni kalau dia bawa masuk, kita dengar dia akan bawa masuk akan secara CKD. Memasangkan tempatan lah. Of course, dekat mana? Dia akan buat dekat Kilang Innocom di Kulim Kedah. Okay? Di mana untuk model ni, dia akan bersaing dengan Honda CR-V. Dia akan bersaing dengan Mazda CX-5. Dan seangkatan dengan dia jugalah. Dan untuk engine, guna engine apa? Yang ini akan gunakan engine 2.5 liter DOHC all-wheel drive version dengan 187 horsepower, 241 Nm torque dengan kotak gear 8 kelajuan automatic dan 0 to 100 dia can up to 8.6 second. Kalau harga kat US, harga dia lebih kurang start daripada RM131,000. Kalau masuk Malaysia, kita jangkakan RM150, RM160, RM170. Lebih kurang macam tu. Nombor 10, GAC GS3 M-Zoom. Ini adalah sebuah lagi SUV segmen B. Ya, tahun ni memang meriah dengan SUV segmen B. Dan SUV memang sebelum-sebelum maklum, ini adalah trend dunia lah, bukan trend Malaysia. Dan untuk model ni lain sikit lah. Dia made in daripada mana? Dia datang daripada China. Dan untuk model ni, dia akan masuk secara CKD. Di mana dia akan dipasang di kilang Tanjung Motor, iaitu Segambut. Dan bila akan launch? Kita jangkakan model ni akan launch pada pertengahan tahun ini. Lebih kurang Q2 ataupun Q3. Jadi dia akan guna enjin apa? Adakah power macam model-model lain? So untuk yang ni dia akan gunakan enjin 1.5 liter turbo dengan 177 horsepower, 270 Nm torque. Wow, memang tinggi. Dengan kotak gear transmisi 7 kelajuan DCT dan 0 to 100 dia 7.5 saat. Harga berapa? Kalau kita ikutkan harga di Filipina, RM84,000. Boleh tak boleh jual RM84,000? Kita jangkakan harga dia lebih kurang dalam almost 100,000 or below 100,000. Jadi itulah antara 10 kereta yang hot yang dijangka akan masuk Malaysia. Jadi dalam banyak-banyak ni, mana satu yang kau berkenan? Kalau kau ada apa-apa info yang kita tak tahu, kita terlepas pandang, nyatakan dekat orang yang ke bawah, kita akan sama-sama menilaikan. Jadi, sampai sini saja video kita kali ini. Macam biasalah bagi kau yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupalah subscribe, jangan lupa tekan lonceng juga, follow jugalah social-social media kita orang, Facebook, IG, TikTok. Pada laju kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.